Kayak mana ya? Oke. Oke. Oh, itu dia. Oke. Oke. Okay. Gimana itu si Riko? Aman gak, kan? Aman sih. Luka ada 2 peluru di dada. Dada kiri sama di lengan. Gila. Nah, itu udah gua. Gila. Sama perban juga. Lu mau lihat kondisinya dia gak? Boleh, boleh. Gue baru nyadar juga loh kalau dia kena peluru. Kayaknya kena pelurunya tuh pada saat ini kan. Pas lagi pursuit yang satu mobil sama gue. Waktu itu kan dia drive by kan. Oh, yang awalan yang pas gue ketemu di wali kota itu. Atau yang di mana? Iya, yang di daerah kota lah pokoknya. Iya. Heeh. Iya. Gue nyadar tuh ada penembakan di sana. Iya. Nah, itu dua peluru di kiri sama di lengannya, yuk. Lukanya nggak terlalu parah kan? Nggak sih, udah gua obatin, gua pasang perban juga. Ya dia butuh istirahat juga. Okay. Sekarang dia lagi. Tapi dia tam. Lagi tiduran di sana. Tapi dia tadi sempat sekarat teh. Ya karena kan. Kayaknya shock kali ya. Mungkin. Dia kan baru pertama kali kena peluru nggak sih? Iya, bisa jadi. Yeah. Soalnya kan dia nggak terlatih juga menurut gua. Iya, beda sama kita. Kita. Udah oh iya kan, mobil lu kan, mobil lu sama mobil si Riko aman gak ya? Kita tinggalin di sana. Ya gua pikirin mobil gua oke. Ya udah nanti kita cek habis ini. Kan udah kita amanin. Iya. Udah lagi istirahat nih. Wah. Lihat. Anjing itu orang-orang kemarin. Yang gua bilang di dadanya, sama di lengannya tuh, lengan di bahunya. Tiga Bugatti itu yang ngejar kita kemarin kan? Tiga Bugatti. Bugatti hitam, dua ya kalau nggak salah ya? Gua iya, gua bayangin. Yang putih satu. Tapi udah parah banget tuh sih. Itu lu masalahnya coba lu ceritain ke gua dah. Awalnya kayak gimana? Masalah yang itu? Iya. Kita bangunin dulu Riko kali ya? Kita biarin dia istirahat. Jangan. Biarin. Ya, tunggu dia bangun sendiri. Jadi ceritanya tuh gini, Gan. Gimana? Oh, udah. Aman berarti ya? Aman. Obatnya udah aman tadi. Pas gua ambil. Iya, kemampuan itu, medis lu masih ada lah. Taruh sana ya. Taruh tinggal ambil aja. Kalau emang lu mau. Iya. Oke. Jadi kasus ini tuh kejadian awalnya pas lagi di pom bensin dekat penjahit, Gan. Dekat penjahit. Di situ gua ngelihat Riko lagi ditodong sama Daka nih, jenderal polisi kan nih kan petinggi kepolisian ya. Oh, yang kemarin ngeleburin mobil lo itu? Iya, lagi ditodong dia. Huh? Nah, di situ gue lihat dari jauh kan. Pas gue pantau beberapa menit ditodong ya, gue panik dong sebagai temennya. Gue samperin lah tuh. Terus? Gue samperin. Dan pada akhirnya Daka nih kaget lihat mobil gue yang R34 itu. Kan habis dilebur ya. Nah, di rebuild lah. Waktu itu projectnya sama Riko. Nah, itu kaget. Nah, pada akhirnya Daka ini ngeradio nih. Minta backup ke polisi yang lain. Nah, di situ kita panik dong. Ya udah, di situ kita cabut lah. Pursuit lah tuh. Nah, di situ clear, singkat cerita. Pas gua tanya ke Riko di rumah, dia bilang si Riko ini sempet ngancem si Daka. Kalau kematiannya itu sebentar lagi, nah dia ngancem gitu ke si Daka. Ya itu ancaman lah, lu bayangin ngancem ke jenderal kan bukan main-main ya gini. Masalahnya nih, Riko antara emosi atau panas juga kayak menurut gua. Karena kan sebelumnya dia sempat ceramain gua tuh pada saat emang main-main sama kepolisian tuh. Lu jangan sekali-sekali main sama polisi, kata Riko kayak gitu. Tapi ini sebaliknya, dia nyuruh gua gak main sama polisi tapi dia ngancem polisi. Susah juga kalau emang kayak gitu. Oh iya. Dia kemakan omongan sendiri lah. Ini sadarin dia nih. Gimana Rik? Keadaan lu? Dikit lah. Lu bisa duduk gak dulu? Coba lu baik-baik kan? Lu baik-baik kan? Rik? Gua rebahan aja dah. Anjing gua panik. Barang gua masih sakit.
Gue panik tai lihat lu sekarat pas tadi dibawa ke rumah. Pendarahan lu. Lu bayanginnya gak kan? Gila, cok. Gila, gue panik gitu. Tadinya gue mau bawa lu ke RS langsung. Tapi yang gue khawatirin kalau kita ke RS, DPO ya takutnya. gue, iya, yeah, takutnya ada polisi yang kesana. Ya udah, yang penting gue selamat sekarang. Tapi lu jalan aman kan itu kan? Aman dia, dia udah cabut duluan udah tadi. Pamit nih duluan tadi. Lu aman lu, luka lu? Udah oke okay sih, cuman ya gak mau banyak gerak dulu gue. Lu bener ya, lu ngerasa aman ya. Jangan lu kesakitan, lu bilangnya aman lagi. Iya. Tapi kalau emang lu nyetir juga mobil tuh, hati-hati lu bahu kiri lu. Soalnya ada bekas luka tembakan. Lu harus pemulihan dulu, menurut gua. Sama itu, di meja komputer itu gua taruh beberapa obat. Gua lihat obatnya. Thank you. Ini lu yang ngurusin semua kan? Ya mau gimana kok? Dia dulu ini, Erik, medis dia dulu. Dia masih dapat lah skillnya. Iya. Ya untungnya berkat sempat yang gue sakit banget tuh, gue ingat Jalol tuh nggak pressure luka gue, jadi aman. Ya udah, bagus lah kalau gitu. Kasih CPR sama Jalol berarti ya. Aman lah. Ya udah, bagus lah. Anjing tuh orang, gue udah nggak habis pikir sih. Seniat itu loh. Wah, kalau kayak gini terus sih kita yang kebunuh sih ya, kalau menurut gue. Ya, mobil gue gimana? Nah, mobil lu ada di pelabuhan. Waktu itu gue simpen di situ. Nanti mungkin bisnya bakal kita cek kali ya. Itu aman lah, gampang. Iya. Sekarang sih ini sih yang gue pikirin ke depan nih, Rick. Dan makanya maka dari itu gue pengen minta bantuan lu, Gan. Ini orang yang kemarin yang gue bilang, Rick, yang bakal kita ketemu itu si Morgan ini. Akhirnya gue minta bantuan gue ke dia. Iya. Lo sosok misterius sih lo. Bentar juga kan. Agak anjir, dia baru hubungin gue kemarin. Iya, baru kemarin. Lo ada planning gak kan? Kira-kira untuk kedepannya nih. Gua sementara menurut gue lay low dulu sih. Lay low dulu ya, sambil lo penyembuhan kali ya. Tunggu Bang Jun. Boleh-boleh. Nah, kalau planning sih ada berapa sih mungkin. Tapi gue semoga orang yang ngejar kita kemarin ketangkep ya, justru malah mereka yang ketangkep bukan kita yang ketangkep. Itu sih yang gue pengen, sumpah. Iya. Planning tapi kalau kita tuh cari info tentang itu bisa sih kayak kok. Ah boleh tuh cari info tuh. Nanti lo bisa jalan nanti. Nanti lo bisa jalan. Gue ada intel. Oke. Gue berdua nanti yang turun bisa. Pas di kargo ya, di daerah sana, pas ban Bugatti-nya pecah, itu pengen gue tangkep orangnya. Tapi ada backup-nya kan, iya. Sampai mobil bener, si Morgan pecah lu bannya. Yang ngerinya lagi makanya itu kagak jadi backup-nya. Nah, gue yakin itu emang kita pengejaran tadi tuh, dan Melo pun mobilnya habis bensin kan, tadi. Iya, nah, iya. Itu tuh polisi udah ngasih tembak peringatan tadi ke atas. Oh iya, kargo kan. Hal yang paling gila adalah gue sempat hampir nembak satu polisi tadi. Wah gila bro, kalau udah main-main sama polisi cok, sumpah. Iya, kita mau kita harus survive ya itu. Kalau kita hajar polisi sampai mati di kargo, wah gila kasus kita sih kayaknya makin berat ya. Tapi yang soalnya orang-orang yang di Bugatti itu kemungkinan ketangkep nggak sih? Feeling gue ketangkep loh. Enggak, itu gue enggak, justru gini Rek, kalau feeling gue ya. Orang yang di Bugatti sama polisi ini itu justru komplotan mereka. Tapi kita nggak ada yang tahu. Nggak. Iya. Kalau feeling gue sih gitu, soalnya polisi ikut ngajar kita. Simpelnya ya, pada saat emang pengejaran tadi awalnya nggak ada polisi. Nah, pada saat kita terdesak banget, pada saat kita di kargo, tiba-tiba polisi datang. Masuk akal nggak tuh? Logis nggak tuh? Nggak. Nah itu feeling gue. Itu pasti mereka punya ulang dalam itu, yakin gua. Lu lihat mobilnya Bugatti semua, cok. Iya. Kan polisi juga kan. Tapi nanti kalau misalkan nanti mau turun ke jalan, kita enggak bisa pakai mobil kita yang kemarin-kemarin ya. Enggak. Aman-aman. Ada itu kan, ada Evo yang kuning itu kan. Untung pemberian gua masih ada. Iya. Itu gua simpen di garasi itu, pas banget di rumah ini. Bagus lah. Berarti gua enggak sia-sia ngasih lu kan. Berguna juga kan di akhir. Iya. Iya. Pokoknya tuh mobil jangan dipakai buat ini. Kalian tidak. Iya. Eriko, mending lu coba duduk dulu dah.
duduk. Nah coba, jangan, lu jangan. coba duduk deh. Lu paksain Enakan coba. gak tuh badan lu? Lu paksain coba. Jangan terlalu lama rebahan, ntar malah tangan lu sama dada lu itu kayak kram gitu. Nah, coba lu duduk. Susah lukanya. Nah gimana ya, badan lu? Aman. Ya nahan dikit lah, bisa. Gua kuatin nah, dikit bisa. Ya untungnya sih gua dulu apa? Sebenarnya gue bukannya shock ya, tapi memang tembakannya banyak tadi yang gue rasakan. Ya, dan iya, tau-taunya gue kayak gak sadar lah intinya. Gak sadar tau-taunya ya apa ya yang terjadi malah. Apa ya namanya ya. Tau-taunya pas gue lihat di mobil Jelol, darah gue udah banyak. Terus udah ngerasa sakitnya baru di situ. Ya makanya gue shock banget tadi pas lu baru diantar ke rumah. Ya udah lah, bagus kalau aman lah. Tapi yang tapi enak ya itu digerakin? Bisa aja, udah biasa aja. Cuman nggak boleh banyak gerak pastinya kan ini kan, bener yeah, kan? Bener. Ya so, untungnya itu... gue punya ilmu di special operation dulu. Bener sih juga. Tapi lo harus banyak-banyak istirahat. Dua peluru bersarang sama banyak peluru yang meleset-meleset gitu. Jadi bekas luka ya nih, sekitar tubuh. Yeah. Ya anjing itu kan nggak ya. Kena, nggak kena jantung tuh. Ngeri banget gue. Nah. Tapi teman masih hidup sih orang itu anjir. Ya, ya udahlah ke depannya kita bakal susun inilah pergerakan kita ke depan. Tapi kayak jalan nanya deh, Rik. Ah, apa? Itu mobil R34 gua lu lihat enggak? Oh, bahas R34 kayaknya terakhir nih ada yang pakai baju kuning kayak gini kan. Persis kayak Morgan. Jadi paling lu tanya-tanya anak-anak aja, pasti ada yang megang tuh. Siapa? Emang ini diambil kan? Salah satu anak ter yang dibawa ya? Kalau lihat sekilas rambutnya merah. Tapi nggak mungkin Jelol. Oh ya udah aman lah kalau gitu. Antara sen atau enggak gapung nggak ada yang tahu. Eh aman lah kalau gitu mah udah biarin aja deh. Nanti tinggal tanya mereka gampang aja. Tapi iya. Kayaknya Lexus gua nggak bisa lanjut nih? Deh. Nggak bisa lanjut itu pasti. Karena nah, kemarin udah dulu. Di... Kita cari dulu Rick, kita lihat kondisinya. Itu orang udah penyok kan terakhir kita pakai. Sama mobil lu kan? Mesinnya hancur. Mesinnya hancur. Mobil gua juga pecah ban. Nah kan? Gimana mau kita cek sekarang apa gimana? Apa gua sama Morgan doang nih yang ngecek? Lu bisa gak kok? Atau perlu gua gendong? Gak usah gendong lah, kayak anak bocil aja gue. Gak lu itu, luka lu gimana? Aman gak tuh kalau lu gerak? Udah, paling jalannya gak terlalu yang agresif banget lah. Eh udah boleh sih nih, mumpung belum lama juga kan baru beberapa jam yang lalu tuh mobilnya gua taruh di sana, takutnya di direct cuy. Ya itu. Mau ke sono kita. Bagaimana nih? Ayo, kalau emang mau ke sana yuk. Ya udah gua ganti baju dulu ya. Iya. Jangan lepas perbannya. Minum obat dulu kan. Lu kuat tuh jalan lu, apa mau di gendong lu? Udah aman. Orang biasa. Udah aman ya. Gua seger buger kok. Itu ya di gua tunggu di bawah gitu ya. Aman. Kayak lu udah lihat kan kayak kondisinya? Iya. Aman sih ya yang gua lihat. Dia gerak leluasa juga itu enggak gimana-gimana kan. Tapi kok dia mau ikut ya? Gua ngerinya kenapa-napa gitu loh. Sama kayak sih? Gua juga feeling gua kayak gitu. Soalnya kan enggak tahu juga kita di jalan ntar ketemu sama siapa. Iya benar-benar. Tapi gua negative thinking juga kan kalau gua biarin dia di sini sendiri. Takutnya di rumah ketahuan gitu. Nah, bisa jadi kan? Iya, yeah. Makanya kan. Karena orang-orang gitu mainnya licik. Lu mau pipis? Oh, gua kira ini tuh ya, cok. Kagak lah, kocak nih. Garasi kita ini. Terus gua keluarin mobil dulu deh. Ini rumah yang di Mobil lu terakhir pecah ya? Pecah ban. Ya udah lu tunggu sini, gua ambil tire kit dulu di toolbox, oke? Oke. Ini ya foya dia ya. Gila sih, keren banget mobilnya. Evo berapa nih ya? Evo 9 ya? Kalau nggak salah ya? Nggak tau dah gua. Takut salah gua nyebut-nyebut merek mobil. Rico-nya mana? Gan? Dia bilang ganti baju tadi. Gue telepon. Belum ini ya? Telepon aja kali ya. Boleh. Ambil gua ini nih angetin dulu mesinnya. Takutnya trouble, cuy. Lu panasin juga dong mobil lu. Iya.
Nanti beli jerigen dulu kali ya, pom 23 ya. Nanti aja sekalian isi bensin kalau lu mau. Oh, ada sih bensin di ini kargo sono ada, pom. Jadi diangkat. Kargonya ada. Udah jangan apa. Oh, ini nih. Oh, ini dia. Eh, dek itu gimana lu? Aman lu? Serius lu aman? Ayo. Jalan, jalan. Seriusan lu, gua kagak tega bawa lu. Lu diem aja di rumah deh. Udah, ayo jalan, 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 jalan. Istirahat dulu lah lu, anjir. Ya kalau namanya udah ke situasi di hunting begini sama pembunuh bayaran, gak mungkin gua diem, tinggal diem gitu aja kan. Ya, tapi bener-bener. Dari kemarin gua denger-denger yang di suara mereka ada nama Blackjack disebut anjing. Nah, itu gua kagak paham dah. Tapi sempat kedengeran di telinga lo juga kan soal Blackjack itu. Iya. Oke, juga cerita tadi sama gua. Oke, okay, a little bit slow. Badan gue masih agak sakit dikit. Iya, aman-aman. Gak terlalu cepat kah, Rek? Ya, apa-apa sih gue sih. Cuman ya. Lu gak suka kah pakai mobil yang kenceng-kenceng? Apakah lu badannya masih trauma, sakit? Rek? Bukan masalah trauma dong. Sakit. Oke. Ini mah bukan masalah ini itunya. Gue masih agak sakit dikit badan gue tuh. Gak apa-apa, Rek. Biar terbiasa, santai. Oh iya. Biar kuat ya kan. Iya, tapi, biar kuat. Kalau lu jujur nih pertama kali berarti ya lu terkena peluru di badan. Sebenarnya kalau bahas peluru. Oh, lu kagak tahu ya di Cayo kayak gimana tuh. Ya ngarik. Emang di Cayo kayak gimana? Wow, lu ceritain aja tuh. Agak dikit gimana ya? Agak udah lama nggak megang senjata api juga kan gue sebenarnya, cuman ya gitu udah lama juga jadi agak ya sebenarnya ada lah gue ngedownin satu orang lah dari pembunuh bayaran itu ngebunuh. Tapi gue paling suka tuh kalau ngebunuh orang nggak demen pakai timah panas sih, kayak lebih mengarah nyiksa. Iya, gue lebih seru itu. Jing, psikopatnya juga lo. Mati perlahan bro, itu lebih seneng gue liatnya. Ntar gue isi bensin dulu deh. Bukan. Beli jari kan buat mobil lo, Rick? Gue isi buat yang F1 nih. Nah, mobil gue masih atau nggak ya? Takut gue di salon. Oh iya, mobil kan di belakang ya, kan? Hmm. Yaudah, cek mobil Rick dulu semua. Kali ya. Bentar, gue dengar suara mobil sih. Seriusan? Enggak. Ayo lo, bikin... Panik, jangan bikin panik lah. Panik. Masalahnya jadi... ini... lagi genting kan kasusnya kan. Gimana lo taruh? Sini nih. Enggak tahu ya masih ada apa kagak nih. Ada Rick. Untung masih aman, Cok. Nih lu lihat kondisi mobil lo. Shit, bro. Gila udah ringsek kayak body belakangnya. Tuh, fender depannya udah hancur ya kan. No, lihat lo. Makin marah nih, makin sial ntar lu. Lu ya udah tahu badan gua lagi sakit, bikin emosi pula. Canda, lu jangan marah kayak gitu dong. Gua kan seneng cadain lu. Bugatti sampah, rasanya pengen gua leburin tuh justru tuh Bugatti. Bisa gak ya gua nyalain coba? Ying, penyok ini cuy, bodinya aja. Tapi mesinnya aman gak? Abis bensin ya? Abis bensin, oil temp turun banget, kompresi turun. Lu isi bensinnya tuh jerikannya tuh. Tapi enggak tadi. Tapi okay, ini kayaknya harus gue sembunyiin deh. Ini harus gue taruh di bengkel yang bawah mumpung kita tempat kita dekat juga nih. Harus gue simpen di mobil nih. Oh, bengkel gue yang itu belakang. Yang di sono. Berarti gue harus hubungi public list habis ini nih. Oh, ya sekalian aja. Nyala mesinnya apa gimana nih? Hah? Gak nyala mesinnya. Nyala. Bisa lah ini gue isi. Oh, ntar sekalian aja, oke. Okay. Mobil gua sama mobil lu ya? Titip di sana dulu kalau emang. Ya udah boleh. Ntar gua cek kunci di sana ya, kira-kira ada mobil yang bisa gua gunain sementara enggak? Iya. Yeah. Ya boleh tuh. Yaudah, oke, okay. Kita lihat. Udah, yuk, udah nih, cukup nih untuk sementara. Takut bensin bocor dong. Lu taruh dulu radio ya di garasi 10, ya. Radius 16 ya. Radius 10-16 sih. Takutnya ada apa-apa. Lu taruh dulu di bengkelnya kayak ya.
Mel, ntar kita sekalian ambil mobil gua. Yaudah, jalan dulu, jalan. Ayo kan, kita cek mobil. Bentar. Aduh, mobil kompresinya turun banget. Eh, lu bisa bawa mobil gak tuh? Bisa, cuman gak bisa sekencengnya sebelumnya. Kalau aja aja, kalau emang gak bisa gua bawain sini. Ini gua bener-bener cuma napak pakai satu jari ini ngegasnya. Yaudah, lu lihat aja gua sebelah napak. Udah santai, masih bisa jalan. Mana kan, dimana? Oh itu tuh. Udah lu cari dulu aja mobil. Wah anjir, masih kan. Iya masih ada. Oh berarti ini orangnya emang fokus ke kita kan, bukan ke mobil. Gua nggak tahu nih masih punya kunci apa, tapi semoga ada yang berguna lah di garasi. Cacuy. Masalahnya berset gua di papi glitch. Mau gak mau kan dorong kan, coba mesinnya nanti nggak? Mesinnya jalan nggak? Hidup nggak? Nyala sih. Aman. Nyala. Aman. Oh, pecah tiga cuy. Aman. Pecah tiga harus diderek atau gimana? Gua bawa. Bawa ya pelan pelan ya. Dorong sih palingnya. Dorong. Lu coba ini deh. Mobil efek kuningnya. Gimana? Dan ya mobil efek kuningnya lu pindahin ke depan. Jangan dipaksa nanti velgnya pecah nih, sayang banget ini. Lanjut ke depan, gue mau dorong. Oke. Sabar, dia lagi dorong mobil. Gue cuma ngasih tahu. Oke, untung lu masih ngasih gue Skyline yang biru itu, Ke. Nih, gue. Coba lu dorong. Oh iya, lu bisa pakai tuh. Gue paksain dikit ya. Atau sisi kanan sama dikit, BRZ. Alahin kesana. Ayo lu dorong. Skyline baru. Gue lupa. Wait wait, gue lagi dorong mobil si Morgan, PR banget. Nah lu dorong apa? Kedua ya dot. Mau gue samperin gak? Atau gue istirahat dulu di sini? Mana dia? Bisa bisa bisa. Iya, kayaknya gitu ini. Gue gak tau. Terus masa gue liatin lu dorong sih anjir? Ternyata ya orang-orang Bugatti itu kayaknya nembakin piping mobil gue deh yang di bagian depannya. Hancur kan ya? Mereka nembak engine bloknya. Tapi lu mending periksa mobil gue dan ntar habis ini. Lu jangan ngerangin dah saran gue dah. Bawa aja itu lu ke dalam. Ini mobil yang Ken, lu bawa aja mobil itu, mobil Evo kuning. Mana gue aja yang dorong, masa gue yang punya mobil lu yang dorong? Gak apa-apa, gak apa-apa, bawa aja gue. Seriusan? Iya, bawa. Cing, berat banget bro mobilnya. Namanya juga mobil. Tapi gue gak mungkin dorong kan, sedikit bas. Betul. Lu lihat anjir, mana sini gue yang masukin dah, Kay? Ini capek banget gue, tanya. Namanya juga dorong mobil, gak dorong beta. Gue ada tire kit sih. Ini PR. Lu bisa repairin gak, Rick? Mobilnya. Aman. Ini gak pake tower kit nih. Gua ada nih. Kan mekanik. Tapi badan lu aman gak tuh? Tapi gua capek banget. Oh, ganti ban masih bisa. Itu doang capek anjing gara-gara ngerokok. Udah. Sini. Kita kasih gua tower kit sini. Mana coba? Jangan. Ke dalam. Kenapa ya? PR banget cowok dorong mobil anjir. Ayo. Kiri. Ini udah kiri. Ya dikit doang, jangan marah-marah. Ayo, dari. Udah gini aja, dikit doang sama kita. Ini aja, pasang. Parah, pelan-pelan aja lah. Biar kurang yang gak rusak kan. Lu cek global dulu ya, kaya mobilnya. Ini mobil Supra. Tapi lu bisa ngecek kan? Kalau ban masih bisa gue perbaikin lah sekarang. Ini ngecek mesinnya doang sih kok, menurut gua. Oh nggak apa-apa orang nih. Yang itu parah kayak lo liat deh pipa gue lubang-lubang. Iya pipanya ini kena peluru ini. Lo seganti dek ini dek gak bisa dipakai nih. Ganti mesin lagi tuh. Iya ya udahlah dicetakin aja dulu nih kasus nih. Ini gue kerjain ban yang sebelah sini ya. Bisa kita cabut lagi nih. Gue ngapain dong, gue nggak bisa ngapain nih masalah mobil. Lu beli ini siomay.